menyampaikan himbauan sebagai berikut. Satu, hendaknya umat Islam, khususnya generasi muda, tidak mengagungkan dan turut serta merayakan malam pergantian tahun baru Masehi secara berlebihan, karena bertentangan dengan syariat Islam. Dua, terkait dengan perayaan tahun baru Masehi dan malam pergantian tahun, dihimbau kepada seluruh orang tua, kaum muslimin dan muslimah untuk menjaga dan mengawasi putra-putrinya agar tidak bergaul dengan yang bukan muslim, supaya tidak terjerumus dalam jurang permaksiatan. Tiga, meminta kepada pemerintah setempat, khususnya aparatur pemerintah Kabupaten Pandeglang, umumnya pemerintah Provinsi Banten, untuk ikut melakukan pengawasan terhadap khususnya generasi muda, umumnya kaum muslimin dan muslimat yang melakukan segala bentuk permaksiatan dengan memberi sanksi yang tegas. Empat, menghimbau kepada seluruh umat Islam agar bisa menghindari perilaku tasyabuh atau menyerupai ritual agama lain, karena termasuk perbuatan dosa besar. Lebih baik berdoa bersama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. 5, meminta dengan sangat kepada pemerintah Kabupaten Pandeglang agar segera menerbitkan perda tentang pemberian sanksi terhadap para pelaku kemaksiatan. 6, demi terciptanya ukhuwah Islamiyah, mari kita jaga dan bina bersama generasi muda agar tidak terjerumus ke jalan yang tidak diridhoi Allah. Demikian himbau ini saya buat semata-mata sebagai bentuk kepedulian untuk kemaslahatan bersama. Semoga menjadi perhatian dan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.